teman-teman, kembali lagi bersama gue, si Miau. Kali ini gue akan terusin Tomb Raider, teman-teman. Dan sepertinya misi kita selanjutnya adalah ke sana, teman-teman. Tapi gue mau ke Secret Tomb terlebih dahulu. Hai, gendut. Udah kenyang? Oke. Di situ ada Tomb rahasia, teman-teman, yang gue masih penasaran ada apa di situ. Kok nggak bisa naik ke sini? Oh, ada jalan untuk naik ke sini, teman-teman. Oh, ini GPS. Oke, gue dapet GPS. GPS-nya buat apa ya? Gue nggak tahu, teman-teman. Jadi, gue masih bingung, teman-teman, untuk kenapa gue harus menemukan semua GPS yang ada, teman-teman. Dan ini ada, gue dapet rival parts. Mari kita buka Tomb yang satu ini. Kita akan masuk ke dalam dan gue akan menemukan harta karun. Let's go, Lara. Ini udah penuh, bro. Semua ammo gue udah penuh. Nggak kayak di Evil Within, teman-teman. Ammo gue kehabisan mulu kalau di Evil Within. Kalau di Tomb Raider, semuanya penuh, bro. Semuanya penuh. BTW, teman-teman, thank you banget buat feedback kalian di giveaway, di video giveaway gue. Awesome banget. Baru kali ini gue dapet komen, teman-teman. Setengah hari aja udah 2000 komen. Wow. Luar biasa banget, sumpah. Baru kali ini gue bikin video terus ada 2000 komen yang tiba-tiba masuk, teman-teman. Di belum sampai 1 hari lah, setengah hari doang, bro. Gila abis. Dan gue sendiri berusaha untuk membaca semua komen kalian, rata-rata berisikan dengan pujian dan saran-saran yang kalian kasih masuk ke gue, teman-teman. Thank you banget buat saran-saran kalian. Terlebih ada saran, satu saran yang benar-benar gue inget banget, teman-teman, yaitu katanya jangan terlalu memperdulikan tentang durasi. Ya, kadang-kadang gue bilang, aduh kamera gue udah mau mati. Seperti ini, astaga, gue lupa. Gue lupa ganti baterai, teman-teman. Jadi bentar lagi mati kamera gue. Ya. Jadi terima kasih banyak, teman-teman, buat saran-saran kalian. Gue harus ngapain ini? Oh, ini sepertinya masukin ke sini. Mari kita coba. Mari kita coba apa yang akan terjadi. Oke. Okay. Dia kesana, bro. Gue harus ke atas kayaknya. Oke, okay. Gue ambil bow ini dulu. Oh, dibentuk jalan, bro. Itu yang di bawah sana membentuk jalan. Oh, cepetan, cepetan. Nanti dia balik. Terus gue harus ngapain ini? Gue harus ke situ. Gue harus ke situ. Ini. Tarik, tarik, tarik. Cepetan, cepetan. Ya, nggak sempat, bro. Terlambat gue. Oke, gue harus ngulangin lagi, bro. Jadi kayaknya gue harus ke situ, bro. Tuh kan, bener. Gue harus ke situ. Oke, kita ulang lagi, bro. Oke, kali ini gue harus memperhatikan timing yang tepat, teman-teman, untuk menarik ini. Come on, come on, come on, come on. Jangan. Oke, oke. Untung aja. Tepat, tepat, tepat. Timingnya tepat, teman-teman. Oke, sedikit lagi, sedikit lagi. Yes. Oke. Alright. Come on, come on, come on, come on, come on. Lompat, lompat, Lara. Lompat. Ya. Oh no, gagal, bro. Oke, kita akan ulangi lagi sekali lagi. Oke, kali ini teman-teman nggak boleh gagal, nggak boleh gagal, nggak boleh ketinggalan. Come on, come on, come on, Lara. Yes. Akhirnya teman-teman bisa juga gua naik ke sini. Di mana harta karunnya? Hah? Mata. Oh, ini di harta karunnya, bro. Mata gue udah jadi gold, ibu. Satu-satunya yang bisa membahagiakan Lara di sini, teman-teman. Cuma ini, teman-teman. Lihat mukanya. Tersenyum, bro. Nggak biasanya Lara tersenyum seperti ini, teman-teman. Oke, gue udah dapet Tomb-nya, teman-teman. Handgun parts found. Oke. Gue akan keluar dari Tomb ini, teman-teman. Dan kemungkinan besar gue akan skip aja, ya. Oke, teman-teman, gue udah sampai di luar dan mari kita lanjutkan perjalanan kita ke misi di sana, teman-teman. Let's go. Pokoknya terima kasih banyak, teman-teman, yang udah kasih komen, udah kasih saran, udah kasih kritik dan apapun yang udah kasih kalian kasih ke gue, teman-teman. Thank you, bingits. Thank you. Oh. Tempat apa ini? Oh, gue udah ada penuh kalau peluru-peluruan. Oke. Okay. Oh, ada pintu, teman-teman. Gue akan coba untuk masuk ke sini. Let's go. Semoga aja worth it nih. Ada suatu barang yang bagus. Semoga aja. Oh, ada sesuatu. Oh, jurnal. Gue mendapatkan jurnal. Something I haven't felt since I was a child. Dokumennya Jonah. Oke, kita skip aja, teman-teman. Let's go. Mari kita ke konsentrasi, teman-teman. Ke misi. Oke. Oh, ada babi. Ada babi. Hai, babi. Ya, babinya nggak mati. Itu ada satu lagi babinya. Kepala. Babinya nggak mati, bro. Babinya nggak mati. Oke, oke, oke. Mati nggak dia? Mati nggak? Oh, mati, bro. Udah jadi babi panggang dia. Oke, ada satu lagi. Babi yang lagi kesakitan dia. Yes.
Gua dapat dua babi di sini, bro. Ini adalah babi hutan, teman-teman. Buat kalian yang nggak pernah lihat babi hutan, kalau di kampung gua sih di Manado, gua pernah lihat teman-teman babi hutan ini bahkan dipelihara, bro. Para babi-babi tersebut. Jadi seperti itulah bentuknya babe. Di sini ada kotak warna hijau. Wow, parts found, baby. Oke, teman-teman, gua akan ke campfire dulu untuk melihat apa yang terupgrade dengan bow ini, teman-teman. Wow, inilah upgrade-upgrade-nya bow, teman-teman. Dan gua akan upgrade semuanya. Pokoknya gua upgrade semua bow, bro. Wow, untung aja gua simpen semua poinnya, teman-teman, untuk bow ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Wow, bow gua udah makin kuat, bro. Ini bow gua udah berubah belum sih? Bow gua berubah, bro. Keren banget sekarang. Wow. Bow gua, bro, udah keren begini, bro. Wow. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Gua makin semangat ini untuk membunuh para penjahat di sini. Sepertinya gua harus naik ke sana. Banyak yang kuning-kuning di sini, bro. Semoga aja itu adalah parts-parts seperti bow parts tadi, shotgun atau rifle atau apalah. Ini gua harus Harus tarik. Mari kita tarik. Boom. Oke, sudah terbuka, bro. Gua harus naik sepertinya. Oke, gua akan naik ke situ, teman-teman. Let's go. Apa yang akan terjadi? Wow, awas. Oke, aman, bro. Aman. Lara tidak kenapa-napa, bro. Harusnya Lara tuh lari, teman-teman, ketika ini jatuh, ya kan? Berbahaya banget. Entah Lara gue lecet lagi, bro. Oke, gue harus ngapain ini? Harus memanjat ke sini. Itu apa ya ini? Akar pohon, bukan akar pohon itu. Untung gak mati, bro. Kasian Lara gue, jatuh dari ketinggian. Seperti itu, kalau gue sih udah mati tuh. Udah patah kaki kali. Oke. Kita lanjutkan. Lompat, bro. Lara lompatnya yang bener dong. Nah, begitu dong. Nah, itu baru bener, Lara. Aduh, dari tadi gimana sih, Lara? Kayaknya gue harus muter, teman-teman. Ya, harus muter ya. Ini mentok atau gimana nih? Gue gak bisa ngapa-ngapain. Ke kiri? Oh ya, ke kiri. Bisa. Tadi kepentok, bro. Jadi gak bisa ke kiri, bro. Oke? Oke, mari kita naik lagi. Ada apa di sini? Semoga ada musuh, teman-teman. Gue mau coba bau baru gue. Ada sesuatu di atas sini, bro. Mari kita lihat. Ada apa kah isinya? Di bawah ada sesuatu, bro. Gua akan coba lihat dulu. Tempat apa ini, bro? Gua nggak tahu tempat apa itu, bro. Tapi kayaknya gua belum bisa ke situ. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita, teman-teman. Sekarang gua harus kemana ini? Come on. Gua harus kemana ini? Bom, udah penuh. Oke. Gua harus kemana? Harus ke situ, bro. Oke. Gua harus pasang ini. Desene. Oke. Gua harus ke atas sana. Ngapain gua ke atas sana ya, bro? Gua nggak tahu ya. Terakhir si Lara bilang dia mau ke suatu tom, teman-teman. Gua juga nggak tahu. Ini gua ke kanan atau ke kiri ya? Ke kiri mungkin. Bukan. Mentok. Oke, gua akan ke kanan, bro. Ke suatu tom, teman-teman, ya, di mana tom tersebut ada bisa menciptakan storm katanya atau badai. Gua juga nggak tahu, teman-teman. Gue agak-agak lupa soalnya. Lumayan. Maklumin ya. Gue emang agak-agak pikun soalnya. Oke, naik, Lara. Gue udah sampai di atas sini. Dan gue harus ngapain ini? Ada sesuatu itu. Ada jurnal atau dokumen. Oke, mari kita lihat, teman. Isi jurnal dari siapa punya? Whitman. Whitman punya. Oke, close aja. Kalau Whitman punya, close aja. Terus gue harus gimana ini? Gue harus ke atas sana. Caranya... ini. Oke. Sepertinya gue harus naik ke sini. Naik ke mall, Lara. Lompat, Lara. Oke, ke kiri, Lara. Ke kiri. Wow, gue harus naik ke atas sana, bro. Lompat. Oke, aman. Semoga aja nggak terjadi apa-apa, bro. Soalnya tiap kali Lara lompat atau Lara ngapain itu biasanya terjadi sesuatu, bro. Tapi kayaknya ini aman-aman aja ini. BTW Lara nggak mungkin bisa lompat sejauh itu. Oke, gue akan coba untuk tarik dulu. Come on, come here. Lompat. Oke. Sip. Gue juga nggak bisa untuk
ke sana, bro. Jadi gue tarik juga. Hey, hey, hey. Jangan berubah dong. Oke, okay, sip. Tarik lagi larang. Come on. Nah. Let's go. Oke. Okay. Bersiap-siap, teman-teman. Oh, oh. Miring lagi. Lompat. Oke, okay, sip. Bukan, bener. Bener, bener. Ih. Hampir aja. Hampir aja. Jatuh itu, bro. Jatuh. Tuh kan, apa yang gue bilang, teman-teman. Setiap kali larang lompat, pasti ada aja yang bikin dia mau celaka. BTW, gue harus ngapain ini? Oh, turun ke bawah kah? Maybe? Oke. Okay. Oke, okay, pas, pas, pas. Gue kira salah gue. Sudah sampai di sini. Apa yang harus gue lakuin? Naik ke pipa. Gue harus kemana ini? Oke. Okay. Kita harus ke kanan situ. No! Oke. Okay. Aman. 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 Aman, teman-teman. Si Lara masih bermanjat-manjat seperti ini. Gue heran loh sama Lara. Bisa aja dia manjat seperti ini, teman-teman. Ya kan? Ini kan... Gila abis, ini cowok aja belum tentu bisa begini loh, bro. Tapi ini Lara sih hebat banget. Ada musuh. Saatnya gua mencoba bow yang baru, teman-teman. One. Two. Ada lagi. Oh, ada lagi, bro. Lo, mati lo. Satu lolos. Satu lolos. Oh my god, satu lolos, satu lolos. Come on, sini lo. Yeah, you are mine, bro. Bow gue sih mantep banget ini sekarang. Gue suka banget pakai bow, bro. Jadi gue nggak perlu upgrade yang lain lagi, bro. Pakai bow aja sudah cukup, bro. Oke. Okay. Sepertinya gue harus naik ke atas. Sepertinya. Oke, okay, benar, benar. Naik ke sini. Terus gue harus naik, manjat, climb itu, teman-teman. Apalagi ya kan, climb yang ini, bro. Ini menurut gue agak nggak masuk akal, bro. Gila abis. Climbing, bro, cuma pakai PX dan nggak pakai safety sama sekali dan nggak jatuh, hebat banget Lara. BTW, ini cuma game sih. I know this is just a game, bro. But yeah, I'm so jealous, bro, with this game. Oh, gua harus kemana ini? Oh, gua harus lompat. Okay, gua harus masuk ke sini. Wow, lompat. Oi, jangan melakukan kesalahan, bro. Kalau jatuh langsung mati ini, bro. Walaupun cuma game, jatuh ke bawah pasti mati. Walaupun bisa gue bisa retry lagi. Oke. Okay. Oh, gue harus next itu. Aduh, tangganya nggak meyakinkan lagi tuh. Sial, tangganya nggak meyakinkan. Oke, okay, oke, okay, naik, naik, Clara, naik, naik. Oke, okay, oke, okay, aman, bro. Aman, aman. Gue akan buka ini, bro. Nasty. Gak cuma Hulk, bro, yang bisa ngancurin ngancurin tembok. Sini ada sesuatu kah? Sepertinya tidak ada sesuatu. Oke, kita akan teruskan perjalanan larang kita, teman-teman. Wow. Ada cahaya lilin di bawah sana. Discover the ancient tomb. Tom, bukan tomb. Oke. Okay. Di bawah air. Tapi gue masih ragu-ragu untuk jatuhnya, teman-teman. Oke. Okay. Gue akan cari posisi yang enak, teman-teman, untuk jatuh. Shift. Oke. Okay. Oke. Okay. Aman. Lara aman. Aman. Oh, untung aja gue nggak langsung jatuh, teman-teman. Airnya dangkal sekali. Yang gue agak bingung, teman-teman, di sini. Tiap kali Lara jatuh, teman-teman, pasti ke air, pasti dia begini. Aduh, basah nih tanganku. Oh, ada tanaman di sana. Gue pengen harvest tanaman juga di sini. Wow. Kenapa? Salah nginjek ya? Gue nggak bisa lihat apa-apa soalnya. Airnya nggak bening ini. Airnya nggak bening. Sedikit bening doang. Okay. Sepertinya gue harus naik lagi. Hi. Let's we climb out. Let's we climb out. Oh. Ada apa di sini, bro? Tempat apa ini, bro? Oh my god. Musuh lagi, bro. Oke, gua akan lihat dulu. Keep it down. The owner here. Yeah. You want them to find us? Mana mereka? Just shut up. Keep your eyes open for the girl. Gua enggak tahu, teman-teman, di mana mereka. Oke, gua akan coba campfire. Enggak bisa. Unsafe. Oh, unsafe. Gua harus bikin save dulu. Gua akan baca dulu ini.
dari siapa pun. After we discovered the tomb, they came. The suara. First, the lights went out. Then the screaming started. Was it us or them? Suaranya lucu banget, bro. Sepertinya orang Jepang yang baca bahasa Inggris. Beneran ada orang di sini, bro. Ada satu lagi. Hai, bro. Double kill. Double kill dong, ya. Mantap sekali insting gua, bro. Oke, gua akan coba pakai untuk campfire tersebut, teman-teman, untuk quick save. Di sini gua dapat satu skill, teman-teman, dan gua mau ambil kartografi. Ya, di mana kalau gua ambil ini, semua tom, teman-teman, semua secret akan ada di map gua. Ya, nanti gua akan lengkapin semuanya. Oke. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, saudara-saudara. Sudah tidak ada apa-apa kan? Ada pintu di situ, bro. Kayaknya itu pintu jebakan deh. Itu kan bener jebakan. Oh, untung aja gua enggak lewat pintu situ. Kenapa? Aman kan? Aman. Oke, aman, teman-teman. Ini seperti ada pintu tapi gua enggak bisa lewat kayaknya. Iya, enggak bisa lewat. Banyak mayat di sini yang digantung. Ngapain sih mayat-mayatnya digantung di sini? Oh. Ini ada suatu ruangan, bro. Bersiap-siap. The tomb must be in the lower levels. Oh. Oke. Terus gue harus ngapain ini? Ini tombol warna hijau. Why? The elevator is jammed. Jam, teman-teman, rusak. Terus gue harus ngapain? Oh. Coba gue ke atas. Gue perbaikin. Ini mah bukan perbaikin. Ini mah ngancurin yang namanya. Oh, emang harus gue hancurin, teman-teman. Gue harus menjatuhkan elevator ini supaya gue bisa ke bawah. Kayaknya. Soalnya kayaknya di sini pintunya tertutup deh. Tuh kan tertutup. Tuh gue nggak bisa lewat. Oke. Kita akan jatuhkan elevator ini, teman-teman. Let's go. Gimana caranya? Oke. Gue nggak bisa lewat situ, teman-teman. Kayaknya gue harus naik ke sini dulu. Oh, itu tuh. Ada lubang di atas. Oke. Sebelum gue naik, gue akan buka pintu ini dulu, teman-teman. Supaya gampang. Oke, sudah terbuka. Dan sekarang gue akan ke atas untuk mencari jalan keluar lagi, bro. Ada mayat. Oke, gue akan pencet. Pencet! Woi, pencet! Aduh, gimana sih pencetnya? Oke, pencet. Oke. Sekarang sudah di sini, bro. Terus gimana caranya gue ngancurin satunya lagi? Kayaknya gue harus ngancurin semua wheel-nya deh, bro. Ada jurnal. Command apa ini? To operative. Stop. Trinity is concerned. Lagi-lagi suara orang Jepang, bro. Lucu. Connected. Baby. Ada jalan rahasia di sini, baby. Oke, teman-teman, mari kita hancurkan yang roda satu lagi. Belum jatuh? Oke. Kalau begitu, gue harus hancurin 4-4-nya, bro. Baru 2, teman-teman. Ada 2 lagi. Ada 3 lagi. Oke. Gue akan ke atas lagi untuk menaikkan eskalatornya lagi. Sepertinya. Mungkin. Ya, sepertinya. Oke. Nanti gue ambil ya. Gue ke atas dulu bentar. Oke, gue akan coba lagi, teman-teman. Hey, susah amat pencetnya. Dari samping emang nggak bisa. Harus dari depan. Oh, gue bisa naik lagi, teman-teman. Ini udah mentok ya? Ini udah mentok ini. Aduh. Sakit. Jatuh gue. Oke. Ya gak apa-apa, gue langsung ambil aja. Oh. Ini ada sesuatu, teman-teman, yang bisa dinaikin. Oh, gue dapat shotgun, teman-teman. Oh, ini bisa. Asik. Ada satu lagi, bro. Di sana. Okay. One more to go, baby.
One more to go. Come on. Got to blast my way out of here. Pakai shotgun, no? Terus, gue harus ngapain? Tunggu sebentar ya, teman-teman. Gua mikir dulu di sini. Gua harus kemana sih? Gua harus kemana sih ini? Tunggu dulu. Eh, jangan jatuh lagi. Gua harus ke sini, bro. Oke. Itu lubangnya di sini. Oke. Semoga aja cara ini berhasil, teman-teman. Kalau nggak berhasil, gua nggak tahu harus ngapain lagi. Oke, gua turunin dulu eskalatornya. Atau elevatornya. Bukan eskalator, bro. Elevator. Ngaco nih gua nih. Ngaco nih. Terus itu gua akan naikin lagi. Bisa satu roda lagi, bro. Emang bisa berhasil apa ya satu roda doang? Udah saatnya gua jatuh. Gua jatuh. Come on. No. Hampir aja, bro. Hampir aja kejepit gua, bro. Kalau kejepit gue nggak tahu nih lara gue jadi apa ini, jadi lara penyet. Oke, teman-teman, semoga aja cara gue ini berhasil. Oke, sepertinya ini berhasil, bro. Lompat lara, sipo, asik. Kita lihat teman-teman apa yang akan terjadi. Apakah elevator ini akan jatuh? My God. I think that did the trick. Yes, Lara, you did the trick. Okay, come on. Let's we go down, Lara. Ini Lara kalau misalnya deket tembok, teman-teman, iseng banget tangannya suka nempelin tangannya di tembok. Apa gunanya coba untuk nempelin tangannya di tembok? Gua enggak tahu. Okay, enggak apa-apa, teman-teman. Suka-suka Lara lah ya. Itu emang hobinya dia kali. Gua enggak bisa lewat sini. Gua harus turun dari sini. Pelan-pelan aja Lara lu turunnya. Okay. Sepertinya sudah benar, teman-teman. Hey. No. Nobody in here. Man, fuck this place. What the hell am I even doing? Bunyi segede itu loh, bro. Mereka enggak ngecek. Kalau mereka enggak ngecek sih, odong-odong banget. Kayaknya mereka di depan sana. Oh iya, ada dua, bro, di depan sana. Oke, mari kita lawan, bro. Double kill again, bro. Ini gue dapat apa ini? Were these gifts for the ancient ruler? Helmet. Chow dynasty helm. Gue agak bingung soalnya, teman-teman, dengan Chow ini. Chow ini biasanya sih berbau-bau Cina, teman-teman. Tapi ini gue kan lagi di Jepang ini, bro. Ya enggak. Enggak apa-apa. Kita lewat saja. Tak usah dipikirkan, bro, tentang Chow tersebut. Hey, nice painting. Ada tengkorak 3 biji. Gua bisa enggak ya gambar kayak begitu? Gampang sih gambar tengkorak seperti itu, teman-teman. Cuma enggak tahu deh gambar gua bisa bagus atau enggak. Gua akan pungut dulu ini. Gua akan kesini, bro. Ammo gua udah penuh. Ada sesuatu yang bisa gua buka. Mari kita buka, bro. Yes, baby. Terus apalagi yang bisa... itu ada kedip-kedip. Oh, gue bisa lewat sini, bro. Oke, mari kita ke situ. Walah, GPS doang. Gue kirain apaan. 2/3 GPS cage. Berarti ada satu lagi, bro. Apakah di setiap map itu ada GPS? Oh, ada jalan rahasia ternyata di sini, teman-teman. Oke. Apa ini? Oh, map. Research base complete. Map found. Few rewards. Okay, thank you, bro. Sudah selesai. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, saudara-saudara. Ke depan sana. Gua nggak tahu ada apa di depan sana. Apakah ini tempat bos? Alright, this is it. Gua harus ke atas sana, bro. Lara bilang this is it. This is the time. Tapi perasaan gue gak enak, bro. Aduh. Kayaknya gak ada jalan lain, teman-teman, untuk kesana. Ya udah, kita akan kesana, bro. Semoga aja gue gak berhadapan dengan bos dulu. Oke. Okay. Let's see.
samurai, bro. Oh. Dia melakukan harakiri atau bunuh diri, bro. They're in Himiko's tomb. Sok tahu banget gua ya. Ya soalnya harakiri kan begini. Were you some kind of general? You committed seppuku. Oh, itu kan benar kan? Why? Lara, jangan macam-macam Lara. Wow, dia dapat pedang. Dasar cewek. Apa itu? Lara, bagaimana lu tahu ada sesuatu di dalam situ, Lara? I have failed, my queen. The ritual was corrupted. The priestess knew only death could save her and took her own life. Now the first and last queen lives a half life, a soul in a decaying body. Her rage became the storms and would not stop while her soul is tied to this earth. My storm guard are sworn to protect her. They must continue, but I cannot. The soul is trapped in a decaying body. That's what's causing the storms. Uh-oh. To stop the storms, we need to destroy the body in the ritual chamber. How the hell am I going to convince the others? Well, lu simpen apa aja sih di kantong, Lara? Kayaknya banyak banget yang lu simpen di kantong. Shit! I've got to get out of here. Teman-teman, tunggu bentar. Oke, lanjut lagi teman-teman. Oke, kita akan berhadapan dengan siapa di sini? Wow, patungnya ngeliatin gua, bro. Ada yang mau datang? Gue udah siap ini dengan panah ini. Kalau ada yang mau datang, come on. Nggak ada, bro. Oke. Gue pergi dulu ya. Dadah. Kaget gue. Sial. Oh my god. Oh, gue harus ke situ. Ditembakin gue. Ini loh. Meledak, bro. Oke, gue harus ke situ, bro. Tapi gimana caranya gue ke situ, bro? Oke. Hal yang harus gue lakuin adalah jangan panik. Di sini gue nggak boleh panik. Gue harus kemana dulu? Mampus. Oh, no. Hai. Sini lo. Mau lawan gue lo? Mati. Oh. Ada yang datang, bro. Astaga. Ini mereka jatuh dari mana sih? Hah? Wah, pakai pelindung lagi dia, kurang ajar. Ini juga pakai pelindung dia. Oh, mati dia, bro. Oke, ada lagi. Loh, mati. Mati. Oh, ada satu lagi nih. Et. Mau ngapain lo? Hah? Mau ngapain lo sini? Mau ngapain lo? Mati. Meledak. What happened itu? Oh, tempat jalan, ada jalan. Oke. Sudah ada jalan, teman-teman. Mampus. Satu lagi mampus. Dua lagi mampus. Ini ada yang nembakin gua dari sini, bro. Ngapain lu nembakin gua? Ini juga nih. Enggak boleh nembakin gua, bro. Oke, satu lagi. Sini lu. Aduh, agak susah ininya, bro. Oke. Kelar. Oke. Musiknya udah tenang, bro. Gua juga harus tenang. Enggak boleh tegang banget. Oke. Di sini ada sesuatu yang bisa gua naikin, bro. Mari kita naik. Come on. Oh, Lara bisa bunuh semua ini, bro. Gua aja mau bunuh satu orang nggak bisa. Langsung di penjara kali kalau gua bunuh orang kali ya. Oke. Itu yang nggak penting banget ngomongin tentang ngebunuh orang. Oke, Lara gua jatuh, teman-teman. Lompat. Akut banget si Lara lompatnya tadi. Gimana caranya dia lari lompat? Lompat, Lara. Oke, sip. Gak apa-apa lah. Yang penting Lara gue bisa selamat, bro, dari musibah tersebut. Tugas gue sekarang ngapain ya? Kayaknya gue harus kembali lagi ke teman-teman gue, teman-teman. Dan gue harus
pergi ke ritual Tom mungkin, ritual secret Tom. Cuma gue masih bingung sih. Mari kita lihat aja teman-teman. What? Oh no, what's happening? We're under attack. We need help. Damn it, no. Okay. I've got to get back there. Okay, Lara. Mari kita kesana teman-teman. Gue harus turun. Come on. Faster. Let's go. Good job. You should be here. Oh my god. Why aren't we going there? What the hell? Yes. Dua-duanya mati, bro. Watch out on the pier. Oh my god, mereka tembak-tembakan, bro, di sana. Gua harus kemana ini? Gua harus ke sana, jauh banget itu. Oke. Ada jalan pintas, bro. Ada jalan pintas. Di sana ada apa ya? Enggak apa-apa. Ya udah, kita akan cepat-cepat bantu mereka, teman-teman. Teman Lara, naik ke sana Lara. Oh, itu mereka. Mereka di bawah sana, teman-teman. Semoga aja gue tepat waktu, teman-teman. Untuk ke bawah dan membantu mereka. Let's go. What is that? Wow, kapal perangnya sekeren banget itu. Di kanan. Banyak cannon-nya. Okay. Itu siapa itu? Oh, kena tembak dia, bro. Reyes, you're hurt. Here. Mana Sam? Thanks. Mana si gendut? Mana yang kacamata? I thought that was it for me. There's no sign. Okay, gendut ada. Mana yang kacamata, Mas Sam? Woodman took Sam and they disappeared. What? He's taken her back to Matthias. We should have listened. Fuck. Listened. So what's the next move? The boat's fixed now. We should get help. I bet they thought that too. Look, you were right about Whitman, You've seen the storms. They target any craft that comes near. There were scientists here during World War II, and they believed the storms were controlled by something in a ritual chamber near the monastery. Look, I don't have all the answers, but Sam being taken, I know it's linked. And if we try to leave here without understanding why, then we'll all die. Yeah, just that's like right. The pilots. Just like Roth. Look, whatever's happening here, Lara deserves a shot. We can't go back to their stronghold. It'd be suicide. Yeah. They won't take her there. They'll take her to the ritual chamber. We can use this inlet to get closer. Look, I know you want to get home to your daughter. Believe me, I do. But the fight's not over yet. I'm not asking you to believe, Reyes. I'm asking you to trust. Okay, let's get this thing in the water. That's right, Lara. That's right. Lihat aja ya lu, Whitman. Hah? Berani-beraninya lu ngeculik. Lagi ngapain mereka? Oke, gua akan ke campfire dulu, teman-teman. BTW, gua benci banget sama si Whitman, teman-teman. Berani-beraninya dia ngeculik si Sam. Oke, mana dia? Oke, itu dia. Baiklah teman-teman, thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue kali ini. Gue harus akhiri untuk Tomb Raider sampai di sini dulu teman-teman. Untuk next episode-nya pasti udah makin seru teman-teman, karena gue akan pergi untuk menyelamatkan Sam dan kemungkinan gue akan berkelahi dengan kelompok tersebut teman-teman. Kita lihat apakah gue bisa untuk menyelamatkan Sam atau enggak teman-teman. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, comment, dan subscribe tentu saja teman-teman, dan sampai jumpa di next episode of Tomb Raider. Bye-bye.